Aksi penjamretan handphone terjadi di blok T Perumahan Wahana Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, terekam CCTV, pada Rabu, 9 November 2021, pukul 15.53 WIB sore. Korbannya adalah dua orang wanita yang mengendarai sepeda motor. Setelah handphonenya dijamret, korban mencoba mengejar pelaku dan menghadang dua orang pemuda pelaku penjamretan. Aksi heroik juga sempat dilakukan Satpam Kawasa yang bernama Asep dengan menghadang pelaku. Dia ditabrak oleh pelaku hingga pingsan. Sayangnya, kedua pemuda jamret tersebut berhasil lolos.